7 artis dengan tato di bagian sensual, bahkan ada yang bertuliskan huruf Arab. Para pemirsa yang budiman, sejumlah artis cantik Indonesia memakai tato di tubuhnya secara sembunyi-sembunyi. Tinta hitam yang menempel di bagian tubuh mereka terlihat saat mengenakan pakaian yang terang dan terbuka yang memamerkan bagian tubuh tertentu. Meski begitu, beberapa artis justru berani membuat tato di bagian tubuh yang intim. Lantas, siapa saja artis cantik Indonesia yang diam-diam membuat tato di area sensitif? Mari kita bahas satu persatu. 1. Poppy Sovia. Poppy Sovia memiliki banyak tato di beberapa bagian tubuhnya. Tidak hanya di bahu dan lengan, Poppy juga memiliki tato di dadanya. Artis yang berpenampilan keren ini memilih gambar bintang berujung 6 untuk menghiasi tubuhnya. 2. Nikita Mirzani. Artis ini memiliki beberapa tato di tubuhnya selama beberapa tahun. Meski tato menutupi seluruh tubuhnya, wanita yang akrab disapanya ini memiliki tato di lengan, punggung, dan bawah payudara. Menariknya, tulisan di bawah dada itu adalah nama anaknya, yaitu Arkan Mawardi. 3. Sheila Marcia. Wanita itu memiliki tato di lengan, perut dan bagian sensitif dadanya. Sheila Marcia kerap membagikan koleksi tatonya di akun Instagram miliknya. 4. DJ Joanna. DJ Joanna telah banyak dikritik karena memiliki tato tulisan huruf Arab di dadanya. Anehnya, wanita tersebut tidak mengetahui terjemahan pasti dari tato berbahasa Arab tersebut. Hingga suatu hari, salah satu warganet menjelaskan bahwa arti dari tato tulisan Arab itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Kak, mohon maaf sebelumnya. Ada tulisan Allah di tato, kakak tidak bisa membawanya ke kamar mandi. Artinya terima kasih kepada Allah SWT. Komentar netizen konten YouTube DJ Lea yang mengundang DJ Joanna sebagai bintang tamu, Oktober tahun 2020. 5. Maria Fania. Maria Fania juga memiliki tato di bagian sensitif, yakni di paha. Berniat memamerkan tato kupu-kupunya, Fania mengajak warganet untuk melihat bagian sensitifnya tersebut. Apakah Anda ingin pergi melihat kupu-kupu? Posting Maria Fania dalam bahasa asing di Instagramnya pada Oktober tahun 2021. 6. Amanda Manopo. Amanda Manopo tampaknya memiliki dua tato. Tato pertama adalah tato yang ditulis dalam bahasa Arab di pinggang kiri mantan Billy Syah Putra ini. Tato pistol lain ada di dekat payudara bagian kiri. 7. Aureli Muremans. Aureli Muremans berhasil mencuri perhatian netizen saat mengenakan baju renang yang memperlihatkan punggungnya. Rupanya, Aureli memiliki tato di sisi kiri bawah punggungnya. Namun, tidak sepenuhnya jelas seperti apa bentuk tato yang dimiliki mantan pacar Elo itu. Ikuti terus berita-berita dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video yang terbaru.